Okay, ini rhinestone yang kita dah siap jahit keliling. Okay. Siap. Ha, macam ni. Ini bahagian belakang ya. Bahagian belakang ialah right side untuk single crochet. Bahagian depan sini kita gunakan wrong side setiap kali. Ya. Okey, tinggalkan yang ini dulu. Kita kait tapak peg dulu dan nak cantumkan nanti. Kemudian kita buat tapak, keluarkan penang, hook dan juga marker 2 biji. Okey, kita nak chain, saya nak buat chain 13. Jadi buat satu simpul. Simpul ini tidak dikira sebagai apa-apa stitch. Kemudian buat 13 chain, 1 2 3 4 okey. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kemudian di stitch nombor 2 terakhir, yang ni terakhir, yang kedua sini, masukkan hook, tarik keluar penang, tarik keluar. Sekali lagi, ini kita buat satu single crochet. Okey, dan saya masukkan marker di single crochet yang pertama sini. Seterusnya, di setiap chain sini kita buat satu single crochet. Jadi di chain yang seterusnya masukkan hook, tarik keluar single crochet, masukkan hook, tarik keluar single crochet. Jadi kita akan buat jumlah 12 single crochet kesemuanya. Okey, saya sampai ke hujung. Jadi diperhatikan, ini ada satu chain yang terakhir. Dekat sini ada 11 chain, yang ni yang terakhir. Masukkan hook. Buat satu single crochet. Yang ni simple, ini tak kira chain ya, ini tak perlu buat. Jadi seterusnya chain 1 dan kita pusing. Okey, di tempat single crochet terakhir sini, jika tengok dari atas ya, kita masukkan hook, tarik keluar penang, buat satu single crochet. Jadi chain tadi tidak kira stitch ya. Okey, kita teruskan di setiap single crochet ini, kita buat satu single crochet. Yang pertama sini, saya masukkan marker. Jadi di setiap satu ni, ini dah buat satu, dua, tiga, dan kita buat seterusnya sampai ke hujung. Di setiap single crochet ini, ambil dua-dua loop, tarik keluar, buat satu single crochet di atasnya. Jadi untuk row seterusnya, kita akan ulangi langkah ini di setiap baris. Okay. Jadi adalah sangat penting untuk siapa-siapa yang mungkin beginner, cuba nak buat bag ataupun beginner dalam crochet ini. Sila gunakan marker ya untuk marking stitch yang dua-dua kat hujung sini. Okey, kita sampai ke hujung. Kat sini ada 11. Okey, sini sampai sini ada 11. Yang last ni kalau kita buat nanti jadikan 12. Jadi buka marker, kita buat single crochet yang terakhir. Okey. Kalau kita kira dari sini ke sini, kita ada 12 single crochet juga. Chain, pusing lagi, ulangi langkah tadi. Saya masukkan
hook sini, ya. Chain pusing, masukkan hook, buat single crochet dan kita masuk semula marker di single crochet yang pertama ini dan kita buat sampai ke hujung. Okey. Sampai ke hujung untuk 12 single crochet di setiap baris. Buat sampai kita dapat panjang sini, lebar sini ya. Saya dah siap beberapa baris tapi tak sampai lagi panjang yang kita nak. Sementara tu saya nak bagi ukuran. Ukuran untuk lebar tapak ni. Okey, jika siapa-siapa yang ingin tahu, saya buat di sini lebih kurang 6 cm setengah. Lebih kurang 6 cm setengah saya buat. Siapa yang buat nak buat lebar sedikit. Jika nak buat lebar sedikit, boleh tambah, saya ingat satu ataupun dua single crochet lagi. Jadi tadi saya start dengan 13. Siapa yang nak lebar sikit boleh buat 14 chain ataupun 15 chain ataupun tambah lagi. Tapi pada saya, saya tak suka sangat crush bag yang tebal sangat. Nanti macam bag sekolah. Jadi crush bag saya kat sini saya berhenti di 6.5 cm saja, ya. Yeah. Siapa yang nak buat lebar lagi boleh tambah sedikit lagi. Eh, kelebarannya. Kat sini saya dah siap. Kalau check semula dia sama panjang lebih kurang macam ni. Sama panjang tengah kepingan kita sebab nanti kita nak jahit di sini. Sebagai tapak nanti. Okey. Kat sini saya juga dah potong net. Okey, dah siap potong. Jadi lebarnya, lebar net ini adalah sama. Tadi yang ni kita potong 34. Sini lebarnya juga 34. Dan tinggi kat sini matching dengan tinggi saya. Saya kat sini 12 petak, 34, 12. Jadi siapa-siapa yang tadi ada tambah sedikit lagi, mungkin kamu kena buat 13 ataupun 14 petak bergantung kepada saiz kepingan ni. Saya punya 12. Okey. Mengam macam ni. Pusing ke belakang. Dan kita nak apikkan, nak clip. Seterusnya kita nak buat single crochet sepanjang sini. Okey, yang ni saya dah clip. Jadi sekarang kita nak buat setiap petak sini kait sekali dengan kepingan ni. Kita nak buat satu petak satu single crochet. Jadi saya masukkan hook, tarik keluar. Chain. Okay. Masukkan ke petak yang sama, tarik keluar. Kita ada dua loop kat sini. Single crochet. Single crochet di setiap petak ni. Buat satu single crochet. Jadi tak kira ya, di sebelah sana ada berapa single crochet, janji kita punya jarak satu petak satu single crochet. Kita buat sampai ke petak hujung sini. Ni petak hujung. Okey. Saya buat satu single crochet. Jadi kita nak pusing ke sini. Jadi petak, setiap petak di penjuru sini. Sini kita akan buat 3 single crochet di satu petak tu. Ya, ni dah buat satu. Jadi masukkan hook semula ke tempat yang sama. Tarik keluar. Satu lagi single crochet. Okey, masukkan lagi. Tarik keluar.
Jadi tiga single crochet dah siap tiga tu, kita nampak dia akan pusing ke sini. Okey. Dan kita teruskan sebelah lagi, cucuk tempus ke sebelah. Okey. Cucuk. Kadang-kadang sini susah sikit nak lepas. Okey, cucuk. Tarik. Okey. Cucuk kat sebelah. Tarik keluar. Jadi kita buat satu single crochet setiap petak sampai ke sini. Buat 3 single crochet sampai ke sini, buat 3 single crochet dan kita jumpa di petak sini. Okey, sampai ke hujung. Jadi kita dah buat 1 single crochet kat sini, saya buat lagi 2. Okey. Ni dah siap. Saya akan tinggalkan benang yang panjang sebab nanti kita terus jahit dengan benang ni. Saya akan tinggalkan benang lebih kurang semeter lebih. Okey. Dan kita jahit tepinya. Jahit sini. Sama je dengan cara kita jahit sebelum ni, masukkan dari sini dan keluar di tengah-tengah. Nanti kita masuk dari sini dan keluar di sini. Okey, jadi tepinya nampak cantik semua dengan chain ni. Kemudian saya nak jahit ini kepingan ini dengan ini. Okey. Saya tak klip, kemaskan. Okey. Kita jahit biasa saja. Dari sini ke sini. Okay. Sebab saya cuba nak zoom supaya kamu nampak stitch. Satu single crochet, ambil 2 loop kat sini, 2 loop lagi single crochet kat sini. Okay. Sini ke sini. Jahit dengan cara ni sampai ke hujung sini. Sampai ke hujung, saya nak stitch balik semula ke sebelah sana lagi sebab nak tekukkan lagi stitchnya. Kita buat 2 lapis. Okey. Buat dari sini ke sini dan jahit sekali lagi. Jangan putuskan benang, terus balik semula ke sini. Jadi tadi saya simpankan benang yang sangat panjang ya, sebab kita jahit kiri ke kanan, kanan ke kiri untuk tekukkan tapak ni. Ini dia kepingan yang kita dah siap. Ya, saya zoom ke atas sikit. Okey, ini depan. Ini bahagian bawah. Seterusnya kita nak crochet bahagian belakang sampai penutup kat sini ya. Bahagian belakang dengan penutup sini adalah satu keping.